dukungan dan supportnya Pak Rudi generasi Kuningan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Luar biasa sekali sore hari ini. Walaupun diguyur hujan, tapi sebetulnya semangat semua pemain sangat luar biasa. Hari ini panitia mengambil satu keputusan yang tepat karena cuaca yang memang tidak memungkinkan. Demi kesehatan dan keselamatan kita semua, panitia dengan kesepakatan official team dari kedua tim menyepakati bahwa grand final hari ini tidak ada juara satu, tapi ini ada juara bersama. Karena trofi yang satu sulit untuk dibagi dua, maka saya menyediakan trofi yang sama, trofi PBPSI. Dan untuk hadiah tadi sudah saya sudah disampaikan oleh announcer bahwa hadiah tambahan dari saya 500 yang untuk kedua tim. 500 untuk kalian. Sebagai informasi, bulan Juli nanti kami akan menyelenggarakan turnamen besar PBPSI Cup khusus untuk putri. Ya, jadi semuanya mohon bisa mengikuti turnamen besar ini. Oke. Saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Terima kasih kepada Bapak Hujuradi, Ketua PBPSI Kuningan yang sudah bersibukannya dalam cuaca yang kurang mendukung tapi betul, dan semua tim yang ikut turnamen ini terima kasih atas partisipasinya. Semoga tiga, juara, yo. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Terima kasih untuk mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Tadi ada pengumuman dari presentasi yang ini akan mendapatkan foto-foto dan diharapkan bukti dari semua kawanan pemain poli dari berbagai kan. Banyak terima kasih terutama buat tim peserta turnamen IKAP IKAP 2022 yang telah ikut memeriahkan acara IKAP IKAP ini. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini menjadi satu motivasi khususnya untuk warga Dusun Pon Desa Sangan Urip untuk giat berlatih, belajar dan belajar. Dan selanjutnya saya juga tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia, seluruh warga Dusun Pon Desa Sangan Urip, para sponsor yang telah mensupport, memberi dukungan kepada kami sehingga acara ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang direncanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semangat Pak Ketua. Oke, untuk Pak Dede selaku Ketua IKP gimana nih dengan suksesnya sampai sekarang? Alhamdulillah pelaksanaan ini berjalan lancar, sukses, dan tidak ada ekses yang berkembang atau terjadi. Dan selanjutnya mungkin ini karena keadaan cuaca, jadi kita ada juara bersama antara Matador Desa Sangan Urip dan Momen Desa Jerimus. Mungkin untuk memicu lagi masalahnya lapangan ini outdoor. Outdoor ya ya. Kalau mungkin masyarakat khususnya Dusun Pon, swadaya dan umumnya Desa Sangan Urip, kalau kedepannya ada rezeki mungkin kita buat indoor. Amin amin. Mudah sukses jadi indoor ya Pak. Ini ya. Untuk Pak Eman selaku coach manager dari tim Putri Matador, gimana nih setelah memulai awal sampai akhir pertandingan sampai final ini? Bangga sebagai official tim Matador Putri karena alhamdulillah
dari awal sampai sekarang kita menuju final, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertandingan dengan maksimal. Dan tentunya tim kita juga ya untuk kedepannya patut diperhitungkan lah. Ya, mungkin itu yang ini saya harapkan itu ya. Dan tentunya tim Matador ini mudah-mudahan nih kedepannya lebih solid lagi, lebih istilahnya lebih memberikan prestasi yang terbaik lah, khususnya di Dusun Pon dan di Desa Sanganurip gitu. Dan saya sangat mengapresiasi dan saya ucapkan kepada panitia, mengucapkan banyak terima kasih dengan apa yang telah mereka dari ketua sampai kepanitiaannya sudah maksimal melaksanakan penyelenggaraan turnamen pickup yang pertama ini ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berkelanjutan untuk kedepannya. Nanti kalau ada turnamen lagi gimana Pak Eman, untuk semi open putri gitu rencananya ya, mau ikut terjun terus gitu? Insyaallah kita siap ya. Karena ini ajang yang sangat luar biasa menurut saya untuk memacu generasi yang akan datang lebih semangat lagi untuk berlatih main voli, untuk memberikan prestasi yang terbaik khususnya Desa Sanganurip. Terima kasih Mas Pak Kamal ya. Untuk Pak Kamal, pesannya buat seluruh panitia dan pemuda, khususnya ini Pak Kamal ini selaku penasehat juga di sini, silakan untuk pesannya gitu. Ya, acara hari ini terakhir dari awal memang perlu kita banyak perbaikan karena kita awal, jadi masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kalau ada nanti berkelanjutan acara-acara berikutnya, panitia bisa lebih solid, bisa lebih bertanggung jawab, sehingga acara-acara ini tidak istilahnya dinilai kurang baik. Tapi alhamdulillah, walaupun kita awal, alhamdulillah panitia ini berjuang secara bersama-sama, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, lebih maksimal, lebih bertanggung jawab, sehingga kita bisa diperhitungkan oleh desa-desa lain ataupun dari kecamatan-kecamatan lain bahwa di Matador ini, di Desa Sanganurip yang sekupnya hanya dusun, tapi alhamdulillah ini bisa berjalan dengan sukses dan tanpa ekses. Oke, terima kasih. Gitu aja Pak. Sama-sama Mas Bro. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. 3, 2, kita bisa tampil untuk masa-masa yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Ujul. 1, 2. Baik, kemana baca? Alhamdulillah, hirabil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Robi atas dalam selenggaranya turnamen open Ikap-ikap yang pertama dengan sukses, aman, terkendali. Cuman alhamdulillah semua dari kontingen yang menjadi kompetitor berjalan dengan lancar karena situasi dan kondisi grand final tidak bisa berlangsung. Sehingga panitia mengambil sikap yang bijaksana, kesatu kedua jadi juara bersama. Untuk itu saya berterima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang telah mendukung terlaksananya turnamen ini, dari kalangan panitia, pelaksana, semua kontingen dan semua masyarakat, terutama kepada Ika Pikap. Semoga sukses. Hidup Matador! Hidup! Bagas, dan untuk skor, men.